Bandara Soekarno-Hatta. Kita sudah ada di Terminal 1 dan sudah bareng teman-teman yang lain sudah di sana, sudah mengantri. Ya. Sayangnya gua harus beda terminal. Gua ke Terminal Kampung Rambutan. Iya. Enggak lah, kita beda terminal. Yang lain Terminal 1, gua Terminal 3. Jadi tunggu terus ya keseruannya kita ke Sumatera, jelajah Sumatera, gizi dan. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride, and find myself. Sampai di Riau guys. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oke, kita sudah sampai. Kita udah mau persiapan naik elf, lihat. Barang-barangnya kita mau siap-siap naik. Oke guys, nanti dari kota Pekanbaru ke Tembilahan kita akan menempuh jarak 293 km. Ya, kurang lebih perjalanan kita sekitar 7-8 jam nih. Oke guys, kita baru aja nyampe di Riau. Tapi sebelumnya kita mau makan dulu di warung Soto Bude. Sampai dan mau sarapan dulu nih guys. Sarapan apa mas namanya mas? Soto Bude. Soto Bude. Tapi ini Padang sebenarnya. Soto iya. Padang. Soto Padang. Soto Padang. Soto Padang. Betul, Soto yeah. Padang. Mantap. Soto Padang tapi Bude. Bude. Soto Padang tapi Bude. Oke guys, sekarang kita sudah hampir setengah perjalanan ya. Sekitar 4-5 jam lagi kita sampai menuju lokasi. Nah, sekarang kita lagi di jalan lintas Simpang Japura. Nah, di lintas timur Simpang Japura. Betul, Japura. Sekarang kita lagi makan siang di Nasi Padang. Kan siang atau sore ya? Sore lah ya. Ya udah, yuk. Jadi, kota Tembilahan ini adalah ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir di Provinsi Riau ya guys. Kota ini sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Indragiri Hilir. For your information nih guys, mata pencaharian utama dari penduduk di sini ialah sektor pertanian. Alhamdulillah kita udah sampai di Tembilahan, di penginapan. Tadi itu kurang lebih perjalanan 12 jam. Dari bandara, karena kita berhenti terus makan siang, makan pagi, makan siang sampai isi bensin. Jadi alhamdulillah kita sampai. Kita mau istirahat dulu. Habis itu besok kita berangkat lagi. Kepo nggak sih besok ngapain aja? See you.